Bukan durian, bukan durian. Agak aromanya tahun lalu sih. Coba lu betul permen ya. Kalau yang bagus. Yang isu bagus. Kenapa kayak suku sih lu? Iya. Iya. Ketemu lagi durian stroberi, tapi ini gede ukurannya. Mau gue dibuka. Kalau tahun lalu saya ketemu kecil-kecil di tetangganya sini. Wow. Wow. Ini memang duriannya kecil-kecil gini, Pak? Iya, tak bisa besar ya. Tak bisa besar? Tahun lalu saya ketemu stroberi di tempat dekat sini, akhirnya ketemu lagi. Tak buah. Oh, enggak ada buah, Pak. Wow. Ini di satu ini kayaknya cantik ya. Kecil-kecil tapi stroberi. Ini durian apa stroberi nih? Ini. Cakep banget. Plak. Wah, durian daunnya pun indah. Lihat nih. Oh, ini berapa tahun kok? Besar kah? Ya. 30 tahun lebih. Durian daun? Iya. Kecil. Enggak strong ini sih ini. Ini durian cubus. Daun yang di sini asik banget. Ini kita mau yang mana dulu nih? Ini dulu, ntar aromanya hilang kan. Yang ini dulu atau yang ini dulu? Oke, kita susun yang rapi dulu. Apa deket-deket? Kita taruh sini dulu. Oke. Cantik ya? Dua-duanya kecil. Dari jenis yang berbeda, nampak sekali kalau yang ini gondrong, rambutnya wuta-wutan, mungkin jarang menyisir. Kalau yang ini lumayan rapi lah. Oke. Saya mau menikmati dari yang sini dulu deh. Dari yang stroberi dulu. Stroberi versi tempatnya Abah. Stroberinya biasa baik. Sesuatu yang biasa. Sweet. Sweet saja. Nah, ini dia. Seperti stroberi yang pernah saya temukan. Sugus. Nah, kita pengen nyobain ini. Ini Queen of Durian, Durio Oxelianus. Ternyata durian daun, durian karantungan kalau di Kalimantan. Kalau di sini, namanya apa kok? Oh, kalau di sini namanya apa? Durian daun. Durian daun? Ya. Durian daun. Banyak di sini ternyata ya, dengan banyak varian. Tidak seperti yang saya temukan di tempat sana. Rasa kurang. Ini masih sama yang banyak saya temukan di hutan Kalimantan. Yang daun bintan yang pernah saya temukan. Oh, yang pahit itu. Habis gitu. Enak sekali. Tunggu pahit. Enak sekali gurih. Ini bukan yang saya cari. Gurih. Enak banget. Coba enak. Enak banget. Tapi udah enak banget. Iya. Legitnya. Legitnya enak banget. Enak kok yang enak. Aku kira satu buah gitu. Iya, sejengkol. Bau jengkol. Coba nikmati. Belum pernah makan kan? Ini pasti enak. Kalau yang udah pasti nyari-nyari yang lain. Cukus. Ini bukan durian. Bukan durian. Bukan durian. Agak aromanya tahun lalu sih. Coba lu betul permen ya. Kalau yang bau yang isu guys. Kenapa kayak suku sih lu? Iya. Iya. Ya, enak kan ini kan? Kalau gue milih durian apa ini? Terus milih ini, nyaman. Curah hujan. Ya. Nyaman. Nyaman. Ya. Jadinya. Pokoknya jadi bingung. Kan bingung. Bijinya banyak. Buat cemilannya dapat lah. Dapat ya? Ini enggak bosenin. Tuh lihat, warnanya bagus, teksturnya bagus. Ada yang satu jenis saja durian daunnya kok? Iya, satu jenis saja. Dia ada yang putih. Ada yang isi putih juga? Yang durinya tak terlalu panjang ada. Oh, rotan. Ada lagi yang stroberi apa? Ya, yang pahit banget. Ini apa? Stroberi. Permen banget. Cuman, dia kecil-kecil. Durian yang rasanya permen banget. Duriannya agak gede. Dia apa ini? Buat batang bawah. Nah, enak kan? Mau lagi kan kalau ini? Nyari lagi kan? Yusuf, durian daun itu selalu bikin nagih. Lu makan satu itu kurang. Jejaknya rasanya tuh enak banget. Apa ya? Ini ada dengan durian. Kok, durian daunnya masih ada kok. Durian daun lagi, durian paling enak. Durio paling enak. Beda jenis gitu. Putih. Beda jenis ya. Putih, Cik.
satunya lagi. Bu. Nih, Pak Den. Coba. Ayo, Pak Den. Tapi beda. Cuma putih ya. Putih enggak tahu rasanya. Kalau yang sana durian apa itu, Pak? Durian pahit. Yang lagi dibuka durian pahit. Iya. Berarti temennya Bro Tawali. Seleranya Bu Olif. Eh, Bu, monggo, Bu. Silakan, Bu. Ini aja maksudnya, ini. Ini isinya berapa nih? Itu isinya yang pahit. Bagus. Pahit, Bu. Nggak terlalu. Nggak terlalu. Standarnya Ibu tuh udah lumayan tinggi. Lumayan tinggi. Ibu. Gua mau nyoba yang durian pahitnya aja lah. Ini yang putih, geng. Jadi ada putihnya. Monggo, Pak. Saya cobain yang putih. Biasanya kan warnanya cuma... Coba yang ini, sedikit. Cuma... Silahkan, silahkan. Durian daunnya nggak pahit? Nggak tahu nih. Keriputnya... Nggak tahu rasanya seperti apa. Tetap setia dengan nenek-nenek. Putih nih soalnya. Putih, geng. Penasaran saya. Baru nemu durian daun berwarna putih. Jolek, oh iya, kalau bu, buat ibu ini belum, standarisasinya belum. Ibu tuh minimal TLK. Iya, beda juga. Berarti buahnya nggak cuma satu ya. Itu baru madep. Kalau ini tuh baru seet gitu aja. Santun pahitnya. Ganteng nggak ya saya? Coba lihat. Mas, dikit mas. Alip, oh, iya. Alip, dikit aja. Betul, rasa sugar. Iya, yang kerantungan itu. Karena kalau durian rasanya yang pahit itu lebih... Ini lebih ke durian? Iya. Untuk mana? Kalau saya malah nggak ketelen kayaknya. Kalau yang ini rasanya lebih ke durian. Milky, sweet, karamel. Minat itu? Sama seperti durian-durian ada di sini. Mohon maaf kalau makan durian. Ini udah awin sama durian. Itu permen saja. Sugusnya... Iya rasa sugus lah ini kerantungan. Sugusnya agak kurang. Legitnya masih sama. Masih enak yang tadi. Masih enak yang ori buat saya. Manis itu. Iya. Enak. Ayo makan. Ya, kalau mau terima begitu. Bisa buat daerah yang biasa. Kenapa sih hubungannya? Bahas, bahas, bahas. Terima kasih nonton. Kita masih cari lagi durian-durian terbaik di Miswar itu kan? Bintan karena eksotis sekali. Rata-rata kita menemukan kulitnya yang kalau tekstur udah sangat-sangat bagus, cuma memang ketebalan masih kurang, rasa apa kombinasi rasanya masih oke lah, belum dapat yang seenak durian daun. Over di sini rata-rata over, jadi saya tidak bisa menilai kalau udah over. Itu ya, boleh.